ibadah ketemu kayak Pak Jero. Berarti cantas be sedangkan tugas dan terkadang kurang salah nah istiqomah teh hayang karomah. Puntennya ya, punten teh kan. Kadang-kadang model dulur kita nggak tapi emang ada ayah gitu. Kadang-kadang nyari naon gitulah. Nah di naik abis itu sekarang. Padahal ya guys tugas abdi memang harus ditugaskan kia dan abdi pun tanya ya ini dinas masalah rezeki mah alhamdulillah abdi teh kemana teh abdi alhamdulillah sering duhur teh malam tadi diundang ya 10.000 ke bensin pasti pasian ku undang nah aja ya, BRI nanti dina HP tinggal ayahnya lihat deh lamun masuk tehnya SMS banking notif ya itu track tinggal 300.000 tah gitu. Ya, ya. Jadi ya wejane. Konsekuensina kudu konsekuen. Lamun maneh boga pangburukan heug aya keneh waktu di luar ngawuruh, wayahna kasar. Itu. Jelas. Ngan lamun beak waktu ku sabab ngawuruh haram kasatna sabab mako maneh geus tina mata nyari din. Iya. Aya na kieu. Memang kenyataan nu ajeuna jam 10 tas ngawuruh ka sawah. Iya. Lamun maneh teu boga lamun maneh teu boga tempat ajang tadi. Teu sawah ya. Kumaha-kumaha. Kan aya cenah istilahna tatangga anu bogaeun balong. Sewa penta galenganana sewa pelakan kunaon nek nu penting mah da urang usahana ulah mikir hasilna ku teori hasil melak cengek wanya meunang jutaan nyambung tapi kan urang sareha memang eta sarehatna pangaranna da Allah nu ngariskianana da buktina ayeuna lamun sarehat bisa ngahasilkeun yakin orang-orang sarjana punya uang lebih daripada orang SD. Tapi kenyataan SD. Kan itu kan. Padahal secara syariat ngaranna ge sarjana, mahnya elek ku orang SD. Kan itu kan. Kunaon hate masih keneh dina ibadah ketemu keneh Pak Jero. Berarti cantas be sedangkeun tugas di alam pasabih bi amri rabbik. Nah, jadi aya keneh mata wastagfir tin itu ge meureun istilahna bahwa aku ge tahu lah kurang teh nah teteh gitu we ketempo we duniawi ujung-ujung tak wastagfir istighfaran aneh tarku masih waloh iya mapi wapi kolbi we mulah teh aduh susana we tak susana tak gitu kumaha tugas kan ada apa-apa nu ngaji na sok we didoakeun bapa bagian ngadoa na hidup bagian kasadna dikitu babi tetep bagi tugas itu margi kieu punten pangersanya di abdi ayanya dua ya rama nama ieu mungkin abdi sanes ningali ka dinya nya punten tos tadi ge plong we pilah we temnya da ieu aya dua jalmi di abdi di putron itu suun anjen tukang nanggung anu hiji mah ngadekluk di masjid ya sami tukang di masjid ngadekluk di magrib ka itu putran aja nu nya ieu sami karuk tapi nu tadi na usaha nya abi mah ngaleun dulu kan geuna heula nu tadi usaha kuat asa putra tah kitu sok teng bapa anjeun terangan kan ieu sok ada kemungkinan itu kan kehilangan istiqomah. Anu istiqomah teh kan gigi. Itu non istilahnya. Orang istiqomah itu termasuk makasih Allah atau wali Allah. Al istiqomah tu kermin al karomah. Kata teh, nang terkadang kurang salah. Nah istiqomah teh hayang karomah. Iya nah karomahnya karomahna urang mah nu ditingali teh nu disebut karomah teh adalah kejadian nu luar biasa alias hawarikul ibadah. Padahal urang ibadah anu istiqomah itu adalah karomah. Justru para wali Allah teh lamun aya karomah anu berbentuk keanehan, keajaiban itu disumputkeun. Hayeuh eta